warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan ya. Hari ini saya ngetrip dari Tasikmalaya sampai Bandung. Rencana saya akan naik ke Alodaya 159 dengan pembelian tiket secara goso, yaitu 2 jam sebelum pemberangkatan ya. Karena pertimbangannya harganya cukup murah ya. Biasanya saya dapat di harga Rp70.000 sampai Bandung dari Tasikmalaya. Ayo sahabat, ikuti perjalanan saya menggunakan KA Lodaya 159 dari stasiun Tasikmalaya. Saya masih harus menunggu untuk boarding ya, karena memang untuk kereta Lodaya nomor KA159 ke arah Bandung akan datang pada pukul 13.23, masih lama. Jadi sebelum kereta Lodaya masuk, kalau tidak salah ada kereta Pasundan dulu yang lebih dahulu masuk ya, dengan arah yang berlawanan, yaitu ke arah timur. Perjalanan saya hari ini masuk ke dalam program spesial Ramadan ya, ngabuburit. Jadi kemarin saya sebelumnya menggunakan kereta Turangga dari Bandung sampai Tasikmalaya, dan sekarang arah sebaliknya, pulang lagi ke Bandung. Jadi nyampe Bandung itu sekitar pukul 16.10. Kemudian untuk persyaratan perjalanan menggunakan kereta api untuk saat ini sudah sangat mudah ya, apalagi bagi sahabat yang sudah vaksin. Jadi yang vaksin dosis kedua, yang sudah melaksanakan vaksin dosis kedua, itu harus mempunyai surat keterangan negatif COVID ya, pakai antigen ataupun PCR. Nah, baru yang sudah melaksanakan booster itu sudah tidak perlu lagi surat keterangan yang dimaksud tadi. Oke sahabat, saya akan coba boarding ya, masuk ke dalam peron stasiun. Sudah di dalam ruang tunggu stasiun Tasikmalaya. Saya akan duduk di sebelah sini saja biar lebih dekat, karena tadi saya dapat tempat duduk di eksekutif 1 kereta Lodaya. Baru saja ya kereta Pasundan masuk dan berhenti, kemudian telah berangkat kembali dari stasiun Tasikmalaya. Mohon maaf tidak saya dokumentasikan karena sudah saya buat di postingan live streaming. Oke, saya saat ini tinggal menunggu keretanya ya, kereta Lodaya yang akan masuk stasiun Tasikmalaya pada pukul 13.23. Barusan genta sudah terdengar, berarti tidak akan lama lagi kereta Lodaya akan datang dari arah timur, berhenti di stasiun Tasikmalaya dan berangkat kembali sampai tujuan akhir stasiun Bandung. Terdengar bel dari stasiun Tasikmalaya sudah berbunyi, berarti sesaat lagi kereta Lodaya akan datang. Dari arah timur akan segera masuk kereta api Lodaya dari stasiun Selamat Balapan dengan tujuan stasiun Kiara Condong sampai dengan stasiun Bandung. Saya akan masuk ke dalam peron karena saya mendapatkan tempat duduk di eksekutif 1, jadi harus sedikit ke depan ke sini.
sayup-sayup sudah terdengar S35 dari KA Lodaya. Bapak PPKA sudah bersiap dengan semboyan satunya ya. KA Lodaya nomor KA159 masuk stasiun Tasikmalaya. Kayaknya kelas eksekutifnya ada di belakang nih. Oke, kita bergerak ke sana. Untuk keluar stasiun Tasikmalaya berada di sebelah timur gerbang kereta. Oke, kita masuk di sini aja lah. Terima kasih, Mbak. Ternyata ada yang sedang ngagodin ya. Biarkan saja. Ya, mungkin menganut bahwasannya perjalanan jauh. Saya sudah berada di dalam kereta. Memang betul ya. Kelas eksekutif berada di belakang kereta makan. Ini sebagai catatan, ke arah barat eksekutif itu berada di belakang rangkaian kereta makan. Sedangkan kalau ke arah timur eksekutif berada di depan kereta makan. Barusan Bapak PPK sudah memberikan semboyan 40. Bapak kondektur sudah membunyikan peluit ya sebagai tanda semboyan 41. Semboyan 35-nya tidak terdengar karena jauh dari lokomotif. Dan kereta Lodaya nomor 159 berangkat dari stasiun Tasikmalaya.
cuaca di luar hujan sepertinya cukup deras ya. Passing Stasiun Raja Pola. Melintas Stasiun Ciawi. Kondisi di luar masih hujan ya. Ini menuju Petak Ciawi Cirahayu ya. Mudah-mudahan keretanya nggak slip ya, karena memang trek Daob 2 di jalur ini ya, apalagi nanti sampai Lebak Jero Nagreg, rawan slip kalau kondisi cuaca sedang hujan. Melintas Stasiun Cirahayu. Stasiunnya ada di sebelah kanan. Dear passengers, in a moment we'll arrive at Cipendoy Station. For those of you who will end your trip at Cipendoy Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completes its stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Sesaat lagi kereta Lodaya akan masuk dan berhenti di stasiun Cipendoy ya. Normal, setiap kereta akan berhenti di stasiun Cipendoy untuk pengecekan braking system, pengisian air, ataupun sistem-sistem yang lainnya yang support terhadap perjalanan kereta. Masuk stasiun Cipendoy. Kondisi di luar masih hujan. Terlihat ya di kaca pintu bordes titik-titik air hujan. Kereta Lodaya berhenti di stasiun Cipendoy. Dari Solo ke Jogjanya. Betul. Ya. Jogjanya Jawa Barat. Trip pendek ya, Mas ya? Iya.
Nah, barusan saya ngobrol-ngobrol dengan Mas Agus ya. Mas Agus ini petugas dari OTC. Iya. Dari Reska ya, Mas. Reska Multi Usaha ya. Iya, oke. Ngobrol-ngobrol, beliau ini full trip dari Solo sampai Bandung dan nanti kembali lagi dari Bandung ke Solo pakai lodaya malam. Wah, luar biasa ya. Pengabdian untuk perjalanan kita, melayani kita sebagai pelanggan. Memang kereta api selalu meningkatkan pelayanannya ya setiap saat. Nah, ini rutin di Cipendei. Pengecekan roda. Pengecekan suhu sumbu roda atau suhu roda, Mas? Pengecekan suhu roda. Suhu roda ya. Roda. Kemudian braking system atau sistem pengereman? Sistem pengereman. Kemudian ya. Pengisian air ya, Mas ya? Iya, pengisian. Luar biasa. Bel di stasiun Cipendei berbunyi. Jalur 1 kereta api Lodaya selesai pemeriksaan persiapan untuk diberangkatkan. Selamat menikmati perjalanan Anda. Sampai jumpa lagi di perjalanan.